Memiliki wajah yang cantik lagi menawan adalah impian setiap gadis dan wanita. Pastinya golongan hawa ini akan melakukan apa sahaja agar wajah nampak jelita serta mendapat perhatian setiap orang. Dalam pada itu, ada yang tersalah langkah seperti seorang remaja perempuan, Asmida Abdul Wahab, apabila kulitnya mula menggerutu dan dipenuhi bintik kecil yang bernanah. Sempena sambutan Hari Farmasi Sedunia, wartawan Andy Reza Rohadian berkongsi pengalaman hitam Asmida yang wajar dijadikan teladan. Pada masa kini, pelbagai produk kecantikan memenuhi pasaran sama ada yang diimport ataupun keluaran tempatan. Namun, tidak semuanya serasi untuk digunakan pada kulit seseorang, terutama di bahagian wajah. Jika tersalah pilih, mereka akan menerima kesan sampingan seperti yang dialami Asmida. Menurut Asmida, beliau diperkenalkan dengan produk tersebut oleh seorang rakannya pada penghujung tahun lalu. Namun selepas 3 bulan menggunakannya, kulit wajahnya bertukar menjadi lebam dan kehitam-hitaman. Yalah, doktor cakap yang ini bukan sebab produk, tapi saya tunjuk balik muka saya yang asal. Doktor tu sendiri terkejut. Dia cakap, macam mana boleh muka jadi macam ni? Lepas saya ceritalah, saya pakai produk apa semua. Tambah Asmida, sehingga kini dia terpaksa menanggung tekanan disebabkan persepsi negatif masyarakat. Orang tak appreciate saya pun. Orang macam pandang, alah kau dah tak cantik, kau kawan aku. Saya tak tipulah benda tu. It's not good for my self-motivation. Sementara itu, pengarah agensi regulatory farmasi Kementerian Kesihatan KKM Dr. Salmah Bahri berkata, kepesatan teknologi dalam bidang kosmetik masa kini menyebabkan jualan produk yang mengandungi bahan terlarang berleluasa di pasaran. Pengguna perlu menyedari keperluan pendaftaran produk ubat-ubatan bagi mengelak sebarang kesan sampingan. Bagi produk yang diluluskan atau berdaftar dengan KKM, khususnya berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah KKM, akan mempunyai dua ciri utama. Yang pertama ialah mempunyai nombor pendaftaran, iaitu nombor pendaftaran seperti saya kata tadi, pihak berkuasa kawalan dadah dan pelekat hologram. Setakat ini, hanya 46.4% masyarakat Malaysia sedar akan kehadiran pelekat hologram Meditech pada produk ubat-ubatan berdaftar. Semua produk termasuk ubat-ubatan, ubat-ubat tradisional dan suplemen kesihatan perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah sebelum ia dijual dan digunakan oleh masyarakat dalam Malaysia. Sebelum didaftarkan, produk-produk ini akan diuji, dinilai bagi memastikan ianya selamat, berkualiti dan berkesan. Pihak Kementerian Kesihatan turut mewujudkan unit pharmaceutical cyber bagi membanteras penjualan produk ubat-ubatan yang tidak berdaftar di media sosial. Selain itu, program pengawasan mutu produk berdaftar turut dilaksana bagi memastikan kualiti dan keselamatan produk. Di belakang saya ini adalah antara produk yang tidak berdaftar dengan KKM, dan penyediaan kad decoder Meditech di farmasi-farmasi komuniti seluruh Malaysia ini membantu pengguna untuk menyemak ketulinan suatu produk. Justeru, Hari Farmasi Sedunia yang disambut setiap 25 September ini bukan sahaja menjadi platform terbaik untuk meningkatkan kefahaman pengguna mengenai ubat-ubatan, malah peranan ahli farmasi itu sendiri. Andy Reza melaporkan untuk RTM.